Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Delicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Ada kabar terheboh dan wah nih yang pastinya membuat para fans dan juga netizen terpana. Dimana di sini Ayu Ting Ting kolaborasi bareng bersama dengan pria tampan yang lagi viral nih, yang kesemsem banget sama wajah Ayu Ting Ting, bahkan tak sanggup untuk menatap wajah dan juga matanya. Seperti apa keseruan mereka? Di sini Ayu Ting Ting kolaborasi bersama dengan sang master chef ya, Victor Agustino. Wah, ganteng banget deh. Di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting ngobrol bareng Yu di episode kali ini. Dan Victor Agustino di episode ngobrol Yu hari ini, Kishu TV kedatangan salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 9 diam-diam punya pesona lain selain bisa masak. Siapa yang suka nonton MasterChef pasti tahu dong Victor Agustino. Saran pesona apa sih yang bikin host Kishu TV sampai kegemesan? Langsung nonton full videonya di channel YouTube Kishu TV pasti ya. Informasi ini dilansir langsung 13 menit yang lalu dari akun Instagram Ayu Ting Ting tentunya. Tersebut langsung dikomentari oleh Victor Agustino. Thank you Kayu for invite me. Next kita collab lagi ya. 5 menit yang lalu 19 orang yang suka dengan komentar dari Victor Agustino tersebut. Tetarwati gemes udah nonton 1 menit yang lalu di Instagram Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Ramlah 733, serasi banget sih tulisnya. Menjodohkan Andika Ushi part 2 sih. Nah gini kan ada yang fresh, enak dipandang. Lintang 3138, gemes banget jodoh gak nih. Suka banget lihat Victor Salting. Kemudian cantik dan ganteng, gak paham kenapa cocok banget. Kalau Teh Ayu sama Victor Agustino aku sih yes, setuju banget, semoga jodoh ya Allah, amin ya robbal alamin. 4 menit yang lalu, mukanya mirip, semoga berjodoh ya Kak Ayu, cocok banget, tulis Ika Azahra 7. Inilah penampilan wajah Ayu Ting Ting yang berpose dengan Victor Agustino. Dan tak hanya para fans nih, ternyata Ivan Gunawan juga ikut nimbrung nih mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting tersebut. Ai Igun kalau sekarang udah peka ya Ai, alhamdulillah deh, hahaha. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, cakep Ai, bismillah jodoh, haha. Ada yang cemburu nih ya dengan foto mesra Ayu dan juga Victor. Diam-diam Ivan Gunawan ternyata punya rasa cemburu juga nih. Yeay, cemburu ya mas, tulis Ayu Ting Ting 10 menit yang lalu langsung disukai oleh 45 orang. Wah, semangat ya untuk Bang Ivan, jangan cemburu ya, itu hanya konten. Ivan Gunawan, Vega Darwanti 123 juga mengomentari status terbaru dari Ayu. Centil banget lu Rosma, hahaha. Hai ganteng, tulis Vega Darwanti 123. Sahabat kita, tenang mas, Ayu setianya cuma sama kamu doang kok, hahaha. Ayu Ting Ting memang yang sukanya sama Ivan Gunawan doang nih kayaknya. Sudah beberapa kali menemukan jodoh tapi sayang hempas, dekatnya cuma dengan Ivan Gunawan. Tapi di sini Ai langsung komentar ya, mengomentari status yang dilontarkan oleh Ivan Gunawan. Yeay, cemburu ya mas, hahaha. Ada-ada aja ya Ayu dan juga Ivan, semoga dia segera deh berjodoh, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari Heavy Gallery 25, collab juga beneran, perdebatan orang Jawa baper dua-duanya kayak nih, Victor jujur banget, hahaha. Figarin itu gua riba. Dari Seterwati Sarangi, Ayu Ting Ting, Victor Agustino yang belum nonton langsung ke YouTube-nya Kishu TV. Inilah foto-foto kebahagiaan Ayu dan juga Victor yang dibagikan melalui akun Instagram pribadi. Dan di sini di kolaborasi Ayu dan juga Victor, Ayu gemes sama Victor gemes karena ketampanannya.
karena begitu tampan dan juga baik hati serta berwibawa. Victor Avani langsung nih bisa kolaborasi bareng dengan Ayu Ting Ting. Walaupun baru kenal, tapi mereka sudah ada chemistry yang memang terpancar dari wajah keduanya. Sepertinya keduanya memang sama-sama memberikan kekagumannya masing-masing lewat pujian dan juga obrolan manisnya. Dan tak hanya itu, Mom Ayu Ting juga mengajak kita untuk menonton tayangan terbaru dari Kisyu TV, di mana di sini Ayu ngonten bareng sama kakak yang sangat ganteng ini. Bagi sobat semua, selamat menyaksikan Kisyu terbaru yang pastinya bikin heboh trending lagi nih sepertinya ya. Saya selalu untuk Ayu dan juga Victor, semoga sehat dan lancar semuanya. Doa Mimin selalu menyertai dan semoga selalu sukses. Dan doa Mimin untuk Haipan Gunawan, semoga dia segera ya, segera deh menyatukan hati kalian berdua nih. Segera datangi orang tua dari Ayu Ting Ting jika memang benar-benar nih. Tapi jika memang belum, Mimin doakan deh semoga semuanya bisa selalu berjalan dengan lancar nih. Persahabatan selalu bisa terjaga dan terjalin. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Gak apa-apa, Bapak gak ikut. Tapi yang jelas, Herben Shuka sudah support Miss Grand International. Langsung deal ya. Langsung deal ya, guys. Bye, sayang. Pak, gak apa-apa, Bapak gak ikut. Tapi yang jelas, Herben Shuka sudah support Miss Grand International. Langsung deal ya. Langsung deal ya, guys. Bye, sayang.